Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, paman, saudara. Dimanapun berada, untuk yang punya hobi dengan program audio dan program The King of Kuriasa itu enggak cuma satu dua orang yang satu hobi juga. Tentang dunia transducer atau musik-musik ria atau apa itu. Nah, ini tak kasih spill dulu. Plus minusnya power DB audio dan power 4 channel Fireclass 1200 watt. Ini mumpung belum terbuka, ini saya kasih sedikit. Info plus minusnya untuk dua power ini. Ini sudah saya balik kipasnya untuk yang tadinya seperti ini. Ini memang untuk power ini powernya luar biasa. Ini power badak ini. Badak power ini untuk saya pakai untuk nyebul speaker 18 in PD50 coil 5 per channel 2 speaker total 4 speaker yang saya sebul pakai power ini. Ini kelebihannya jelas luar biasa, ini yang lagi booming, lagi promo, ini harga promo besar-besaran ini untuk pabrikannya. Tentunya pasti ada plus dan minusnya. Dan untuk ini dua power ini sama-sama pabrikan atau build up. Nah, ini untuk yang belum saya bongkar, ini yang masih bawaan pabrik. Minusnya, untuk minusnya dulu ini saya ceritakan minusnya. Minusnya ini baut untuk membukanya itu harus pakai kunci L. Nah, untuk kita yang punya power seperti ini dan ingin membongkar, tentunya juga yang perlu dipikirkan juga kunci L. Kalau saya darurat ini pakai apa ini obeng, benpot saya potong ini. Nah, kok dilalah itu kan di sini kan masuk. Nah, ini untuk tinggal diputar nanti pakai tang kakak tua. Dan ini mirnya juga kipas kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini mirnya itu kipas itu buangnya itu ke belakang, paman. Nah, buangnya ke belakang. Nanti ini saya rubah, saya bikin jadi menghadap ke depan. Karena apa, ini sangat penting ini bagi saya. Dan tentu bukan cuma saya ini. Tentang permasalahan seperti ini. Jadi ketika kita ngeson itu kan untuk tempat itu kan nggak selalu bersih, bebas debu. Nah, ini kan minusnya kalau yang masih bawaan, debu itu mudah terhisap masuk ke sini, kemudian dia ngumpul di dalam, keluar lewat belakang. Nah, untuk kita mengontrol apakah power kita panas atau tidak itu kan kita pakai tangan ditaruh belakang sini. Nah, baru terasa apakah panas atau dingin. Dan yang kedua, kita sebagai operator itu kalau di depan sound itu, apalagi cuaca panas, kita nggak dapat hawa dingin dari kipas ini. Jadi menurut saya ini percuma ini, kipas ini buangnya ke belakang itu, kita sebagai operator tetap tidak ada hawa dinginnya. Kalau yang ini sudah saya bongkar, ini sudah kipasnya muternya buangnya ke depan semua. Jadi kita di depan sound itu, di depan mesin sound, kita akan tahu gimana suhu final power ini. Dan kita juga dapat seribet-seribet anginnya dari kipas. Ini yang sudah saya bongkar. Ini saya pause dulu, ini saya bongkar dulu. Yang ini nanti kita lihat dalamnya. Nah, seperti ini membongkarnya saya. Tinggal puter, ini saya korban segel ini dua-duanya. Saya buang segelnya ini. Ini kan tidak saya jual lagi, mau saya pakai sendiri. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini untuk Fireclass tipe berapa ini? FC26260S. Dannya seperti ini trafo 20 ampere. 20 ampere. Untuk finalnya ada 1, 2, 3, 4. 8, 4
set per channel. 4 set per channel ini kipas masih menghadap ke depan. Kita cek dulu. Nah, ke belakang paman, buangnya ke belakang ini kipas. Ini input udara, ini output udara. Nanti saya balik untuk mengipasi operatornya. Nah, dan ini sudah saya balik ini. Kita cek. Nah, ini kita di sini udah ada hawa dinginnya, seribet-seribetnya. Dua. Dan ini nanti saya balik agar menghadap ke depan pula ini. Untuk yang lainnya aman-aman saja ini untuk aqualizer. Mixer saya pakai MPM 24. Untuk seperti ini juga alhamdulillah dipakai tidak ada kendala. Ini andalan saya, ini power Jawa, ini alias rakitan, semi rakitan. 20 ampere untuk cadangan. Nah, ini yang menjebolkan speaker PD ini ya, power badak tadi. Ini sampai jebol ini spoolnya ini. Tinggal menunggu kabel sungut datang. Ini sampai putus kabel sungutnya. Kabel sungut putus nih. Padahal ini coil 5 ini. Coil 5N nih. PD1850R2. Program audio sound system. Oke, paman. Cukup sekian penjelasan tentang plus minusnya power Fireclass FC262605 dan DB Voice Powerman. Ini saya tutup dengan nama sound saya ini, program audio sound system. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.